aja lah apa. Ambil kapur, daun sirih, pinang, masukkan. Esok dah nak mula puasa. Cucu opah dah sedia nak puasa. Nak sedia apa, opah? Amboi, loya buruk pula dia. Mestilah dah sedia, opah. Niat puasa, doa buka puasa, niat sembahyang terawih. Semua ada kat sini. Kita orang ingat. Betul-betul-betul. Doa makan, lagilah ingat. Kena pencet. Kau berdua, kalau pasal makan, memang cepat. Tolong ni tak nak. Bagus. Macam itulah opah suka. Barulah cucu opah namanya. Dah, mari kita makan sirih. Nak satu, nak satu. Opah, puasa tahun ni, Rus nak buat kuih tak nenas. Dah banyak kali puasa opah dengar tak nenas, tak nenas. Nak buat banyak-banyak. Nak jual. Tapi nenas pun opah tak nampak. Kuih bangkit pun jadi kuih hangit. Diam! Alah opah ni. Itu Azam Ros. Bagilah semangat sikit. Bagus ada Azam. Tapi kan lagi bagus dalam bulan Ramadan kita lipat ganda keamalan. Meningkatkan pahala. Betul-betul-betul. Apalah kak ni? Aku pun tak tahu. Opa. Pandai gelakkan orang. Akak kau ada juga Azam. Kau orang ada. Macam ke? Sedapnya. Tua je lah, kau tahu. Besok kau berniaga kamu tu? Yalah, makan biasa juga. Tapi, kamu orang semua tak boleh datang sini makan. Kenapa pula? Esok kan puasa. Lupa. Yami, ini hari makan puas-puas. Angkat belanja. Laju juga. Makan besar. Eloklah semua ada. Lepas makan nanti, tolong atuk kemas surau. Belum kemas lagi? Dah nak puasa kot. Sikit je lagi. Dah, atuk pergi dulu. Betul. Terima kasih belanja. Okey, no problem. Kenapa tu? Atuk nak elastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Elastik pipi atuk. Kenapa atuk nak elastik cicak? Tengok tu. Banyak di tahi cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah, orang tak boleh semayang kat situ. Betul lah. Itulah, tahi cicak kan najis. Batal semayang nanti. Korang semua pergi bersihkan tahi cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Api cicak menghempuskan angin supaya lebih marak api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh. Tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Besar pahalanya. Macam tu. Pink lagi, pink ini lagi ya. Kembas, iras, itu biasa. Pink lagi, pink.
Upin, Ipin, ambilkan tasbih opah kat bilik. Saya pergi jumpa dulu di mana. Baik. Jumpa tak? Tak ada ya. Aku jumpa. Gila. Upah, tasbih ni dah kena tahi Cica. Oh, iya ke? Tak apalah. Tinggalkan aja. Ipin, Cica. Kena lastik ni. Dapat pahala. Ish, tak ada getah lah. Cuba kau cari kat sana. Mana? Upin. Wah. Jaga kau. Upin, Ipin, mana korang? Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik dulu kan? Baik, ada hati balik. Yalah. Jumpa besok. Jumpa besok. Jika keping, kau makan. Kau lah. Kau buka pinggan, kau. Jom. Atuk. Ya? Tasbih opah terputus. Ipin buat. Ayah, tak sengaja. Jadi, kita orang nak ambil tasbih tu. Ganti opah punya. Boleh tu? Yang tu tu, boleh lah. Itu orang sedekah untuk kegunaan jemaah surau. Bagi sini. Nah. Tak cukup ni. Patutnya ada 33 biji. Ni 28 je. Ya ke? Alah, macam mana tu? Nanti opah marah. Opah tak tahu lagi ni. Balik nanti carilah. Mesti ada punya. Baik tu. Upin, Ipin. Korang nak pergi mana? Nak balik. Nantilah. Aku ada nak cakap sesuatu. Cakaplah. Apa dia? Aku nak belajar mengaji. Baguslah. Jadi? Jadi. Hai. Kenapa ni? Korang semua dah pandai mengaji. Malulah. Aku nak ingat alif, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Tak payah malu-malu. Esok, jom ikut kita orang mengaji kat surau. Betul-betul-betul. Nanti kita orang ajar cara senang nak hafal alif bata. Tercapai azam puasaku. Nak belajar ngaji. Itu azam kau? Azam aku nak kuruskan badan. Apalah. Tapi makan lagi. Esok baru mula. Sedapnya. Yelah tu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selama ni, kau tak puasa penuh ke? Tak! Ada sekali tu! Sekali je lah! Kawan-kawan, kita semua patut ada azam ni. Apa? Esok aku cerita. Tunggu! Tunggulah! Ipin, Ipin, dah baca niat? Ya. Opa, azam puasa kita orang kan nak sembahyang terawih penuh. Macam orang lain. Eleh, buatlah paruh kaat pun dah penat. Alah, masa tu kita orang nak pergi main. Bukan penat. Bagus azam tu. Kan, Ros? ada sesiapa nampak tasbih opah?
Azam Puasa, bahagian 3. Ada sesiapa nampak tasbih opah? Ada. Nah, opah. Terima kasih. Puas opah cari. Ingatkan dah hilang. Tasbih ni peninggalan dari atuk engkau. Tasbih opah ke ni? Cantik kan? Opah suka? Cantiknya. Macam pernah nampak je manik-manik ni. Tapi di mana ya? Puasa bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Ia juga menguji akhlak dan kesabaran kita. Dengar tu, Kak. Kenapa korang ambil manik-manik tu? Sebab... Sini pun tak ada. Azam akak, puasa ni nak bersabar dan tak nak marah-marah. Selamat kita. Bagus Azam akak. Apa tak marah kan? Tak. Apa yang kau nak cakap semalam? Yang semalam, kau kata kita semua patut ada satu azam ni. Aku nak cakap, kita kena ada azam nak sembahyang terawih 20 rakaat. Tak nak lah. Bila nak main? Aku nak makan lagi. Mana boleh tahan? Kita kalau nak berazam, biar yang baik-baik. Macam nak sembahyang 20 rakaat tu, bagus. Inilah perakaan je dah kosong surau. Padahal inilah setahun sekali terawih untuk menambah pahala. Dah, mari tolong atuk bersihkan tandas surau. Ayuh. Ish, jangan mengeluh nak buat kebaikan. Bersihkan surau tu satu kebaikan ke tu? Mestilah. Bersihkan surau untuk kegunaan dan keselesaan orang ramai adalah satu ibadah, satu kebaikan, banyak pahala. Roy, buat apa tu? Tadi saya taruh RM10 tu. Tapi saya nak derma RM5 je. Jadi saya nak ambil balik baki duit RM5 tu. Alah, halalkan je lah. Bukan selalu kau derma pun. Dah, jangan kacau tabung tu. Mari ikut kita orang. Pergi mana? Hai, bang. Buat kebaikan. Kau join?
betul-betul. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Wah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik babakyo. Asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.